back to my channel. Halo, apa kabarnya semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat, amin ya. Dan kali ini gue akan membahas nih mengenai profil perjalanan karir dari Alia Nazarbayev, yaitu putri dari mantan presiden Kazakhstan. Seperti apa sih profil lengkapnya? Nah, gue akan membahasnya secara detail. Alia Nazarbayev nih geng adalah putri dari mantan presiden Kazakhstan yang kini ya tengah menjadi sorotan publik loh. Nah, sebagian hartanya nih terungkap ke publik ya, dan nilainya itu cukup fantastis banget nih geng, makanya jadi perbincangan publik. Nah, kekayaan tersebut ya diduga dari pemberian sang ayah, yakni Nur Sultan Nazarbayev yang telah menjabat menjadi presiden nih hampir selama 30 tahun lamanya. Menurut laporan juga nih geng dari The Sunday Telegraph, Alia ya telah menghabiskan uang sebanyak nih dicatat 220 juta pound sterling aja, atau setara dengan 4,2 triliun rupiah geng. Banyak banget ya, menghabiskan apa aja tuh. Dana tersebut nih geng dihabiskan untuk membeli rumah di London katanya nih, hingga jet mewah. Waduh, udah beli jet juga. Dia pun ya diketahui nih geng memiliki rumah senilai 14 juta US dollar di Dubai pada tahun 2006. Ceritakan nih geng kalau Alia ya pindah ke Inggris kabarnya dalam rangka mengamankan hartanya. Udah takut hilang ya, jadi sampai pindah ke Inggris nih. Dan pengeluaran tersebut ya terungkap setelah Alia nih berselisih dengan dua nasihat keuangannya yang dituduhnya tidak jujur, terus juga ada penyelewengan dana, konspirasi untuk menipu. Jadi si Alia nih bertekad untuk pindah ke Inggris dulu gitu ya. Nah, wanita berusia 41 tahun ini ya geng adalah putri bungsu dari Nur Sultan Nazarbayev, dan keluarganya nih diyakini geng telah mempertahankan kekuasaannya meskipun ya mengundurkan diri 3 tahun yang lalu. Nah, dia nih akhirnya lengser ya geng setelah puluhan orang tewas dan juga gedung-gedung publik di seluruh Kazakhstan nih telah dijarah dan juga dibakar. Jadi ada aksi kriminal pada saat itu, dan kerusuhan ini sendiri ya telah dipicu oleh kemarahan publik geng atas kekuasaan Nur Sultan dan juga keluarganya yang mengumpulkan kekayaan besar, sementara sebagian besar penduduk Kazakhstan nih berjuang untuk bertahan hidup di tengah kenaikan harga bahan bakar. Ada juga nih desas-desus menyebutkan bahwa Alia dan juga ayahnya ya melarikan diri ke Dubai saat kerusuhan sipil itu terjadi. Dan segera setelah itu nih mereka menggunakan properti di London geng sebagai tempat yang aman untuk mereka tinggal. Tahun lalu nih geng, polisi di Inggris ya kalah di persidangan pengadilan tinggi untuk memaksa putri dan juga cucu Nur Sultan nih untuk merinci bagaimana sih mereka mendapatkan uang tunai untuk membeli 3 properti seharga ratusan juta pound sterling di London, Inggris. Nah, Alia Nazarbayev nih geng lahir pada 3 Februari 1980 di Almaty. Nah, orang tuanya pada saat itu bermimpi nih geng bahwa putri bungsu mengabadikan dirinya untuk kreativitas dan juga menjadi seorang pianis. Nah, selama beberapa tahun lamanya nih, gadis tersebut akhirnya bersekolah di sekolah piano, sekolah musik ya. Nah, setelah lulus nih, Alia harus membangun karir musiknya atau menjalani jalur hidup lain yang dipilihnya secara mandiri ya. Dan dia akhirnya memilih yang terakhir, yakni memilih hidup secara mandiri sesuai jalur hidup yang ia mau. Saat Alia nih berusia 11 tahun ya geng, ketika ayahnya mengambil alih sebagai presiden Kazakhstan pada saat itu, sebagai seorang anak nih dia benar-benar ingin tidak berbeda ya dari teman-temannya. Bahkan nih geng pada saat umur 11 tahun itu ya, seperti itulah Alia nih meminta supirnya yang mengantarnya ke sekolah tiap hari nih untuk berhenti di tikungan geng, supaya dia terlihat jalan kaki ya sama teman-temannya. Nah, sehingga seperti anak-anak yang lain nampaknya
nih gitu kan. Dan untuk memasuki gerbang sekolah aja nih geng, dia juga sendirian, gak mau dianterin biar terlihat seperti anak yang biasa aja. Jadi masih malu-malu ya untuk ada pengawal dan segalanya. Nah kemudian nih geng, akhirnya ya tiba pada kesadaran nih bahwa orang tua adalah salah satu orang utama nih dalam hidupnya, dan juga status ayahnya ini harus juga dia perhatikan, dia prioritaskan ya. Tapi tetap aja nih gadis tersebut juga kesal karena namanya yang terkenal nih memancing munculnya banyak-banyak cerita di kalangan sekolahnya. Pada awalnya nih dia mencoba membuktikan bahwa ini atau gosip-gosip cerita-cerita tersebut nih adalah sebuah fantasi kekerasan seseorang aja. Jadi menurut dia adalah fantasi cerita teman-temannya aja, bukan begitu cerita aslinya. Tetapi kemudian nih geng, kekebalan tertentu akhirnya berkembang ya, namanya kalau orang diomongin nih pasti lama-lama kayaknya bebel juga, sebel juga gitu kan ya. Dan Alia akhirnya berhenti nih untuk memperhatikan cerita-cerita tersebut. Diceritakan Alia Nazarbayev nih geng meninggalkan rumah orang tuanya lebih awal, dan para penggagas kepergian itu nih hanyalah ibu dan juga ayahnya. Mereka memutuskan bahwa putrinya ini nih harus menerima pendidikan lebih lanjut di luar negeri supaya lebih pintar lagi ya. Nah jadi seorang gadis nih berusia 13 tahun itu akhirnya berada di Jerman geng. Nah pada saat usia 13 tahun nih akhirnya Alia berada di Jerman untuk sekolah ya. Dan sekolah itu nih menempati gedung bekas biara di dekat Cologne namanya. Nah terbiasa nih dengan pengasuhan orang tua, Alia sangat merindukan rumahnya juga ya, namanya juga masih kecil juga ya, masih remaja, dan ingin kembali nih akhirnya ke negara asalnya yakni Kazakhstan. Dan ibu dan juga ayahnya nih geng melihat kerinduan putri mereka akhirnya membawa pulangnya kembali. Nah di Jerman nih geng, Alia belajar hanya beberapa bulan aja karena kerinduannya tersebut akhirnya balik lagi ke Kazakhstan. Nah pada saat usianya ke-15 tahun nih geng, ia kembali pergi nih untuk belajar di luar negeri. Kali ini bukan di Jerman, yakni di Swiss geng. Nah ia akhirnya pergi nih ke Swiss, dan tidak begitu sulit nih untuk menjalani pemisahan dari orang tuanya pada saat ini, karena udah 15 tahun ya, udah mau dekat ke 18 tahun. Dan dia nih bahkan suka banget tinggal di Swiss pada saat itu. Beda banget sama di Jerman ya. Kalau di Jerman dia pengen balik nih, rindu sama orang tuanya. Sanalah nih geng, ia jatuh cinta pada Ski Alvin atau Sky Alvin kali namanya ya. Nah karena di negara bersalju ini bermain skating ya, nama Sky Alvin itu ternyata ice skating di sana adalah pelajaran wajib yang sama di sekolah dengan pendidikan jasmani. Jadi kalau di sini jatuhnya pelajaran olahraga ya, pendidikan olahraga dan jasmani ya. Kalau di sana Sky Alvin nih, karena negara tersebut banyak banget saljunya, jadi bisa main ice skating. Nah peraturan yang ketat dan juga hukuman berat nih geng untuk pelanggaran mempererat karakter seorang gadis yang akhirnya membantunya nih di masa depannya untuk mencapai sukses besar di dunia bisnis yang kejam. Jadi lewat pembelajaran di Swiss nih, selama dia sekolah di Swiss, mental dia makin kuat lagi nih untuk mencapai sukses di masa depan geng. Alia Nazarbayev nih geng, anak perempuan dari Nazarbayev, menerima pendidikan tinggi ya pertamanya di Universitas Richmond, Inggris geng. Nah setelah belajar di Fakultas Hukum Internasional, kemudian nih akhirnya dia lulus dari Fakultas Sejarah Seni juga di salah satu lembaga pendidikan tinggi di Washington bersama dengan diploma asingnya. Sementara nih di negara lain, Alia memperoleh pengalaman hidup juga yang gak ternilai harganya nih. Dia mempelajari budaya dan juga mentalitas orang asing yang membantunya belajar memahami orang di sekitarnya. Ia selesai nih dari jenjang pendidikannya, Nazarbayeva Alia Nursultanova ya mencoba sendiri di berbagai bidang kegiatan nih. Jadi dia praktekan lagi ya, dia memegang posisi asisten direktur stasiun radio Europe Plus namanya, bekerja di Departemen Hukum Turan Alembang, dan juga bekerja selama beberapa waktu di sekretariat bersama ayahnya di Astana geng. Nah setelah beberapa waktu nih, dia
dia menyadari bahwa dia nih ingin melakukan bisnisnya sendiri. Dan saat itu nih Alia adalah pemilik klub kebugaran dan juga menjalankan salah satu nih perusahaan konstruksi terkenal Elistroy namanya. Itu tadi dia sedikit bahasan mengenai profil perjalanan karir dari Alia Nazarbayev, putri dari mantan presiden Kazakhstan. Nantikan terus geng video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu suka dengan konten ini, silahkan diklik like, lonceng notifikasi, dan juga di subscribe. Dan kalau kamu mau komen tentang konten ini, ditunggu buat komennya. Atau mungkin mau request tentang konten berikutnya, ditunggu juga komennya. Dan kalau ada salah di dalam pengucapan kalimat atau ceritanya, mau dikoreksi aja di kolom komen. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.